banyak yang kita tanggapin, saking mempunyai keyakinan, punya agama, Ibu Rosnia itu berebut mikrofonnya, dia hanya mengatakan, bertobatlah kawan-kawan, kembalilah ke jalan yang benar. Ini bukan hukum dunia, ini hukum surgawi. Okay. Baru suatu pengandaian di dalam bahasa Sungai Bahar Jambi, if I were you, nah, ini dia ya, catatkan itu, if I were you, kalau kau kehilangan anak seperti saya, bagaimana perasaan? Dan sudah dijawab oleh keduanya bahwa minta maaf untuk ungkapan duka cita. Basi, sekali lagi basi itu. Gak ada kondolen sudah lama kali, sudah hampir 5 bulan ini berlangsung dengan alot dan ini. Mari kita lihat ketika sidang pertama, Barada, Eliezer, sudah bisa tuntas nama-nama itu. Minta maaf, sungkem seperti di bulan-bulan Natalan Lebaran. Yang kedua, menyatakan sesungguh-sungguhnya bertobat ke jalan yang benar. Bagi saya ini catatan 100%. Jadi tim kuasa hukum menilai ketulusan Baradae lebih terlihat begitu ya, Pak Nelson ya.